Halo guys, dimanapun kalian berada, mulai video ini diupload, gue dan teman-teman dari Drive menyatakan kalau mulai detik ini gue sudah tidak menjadi vokalis Drive lagi, karena perbedaan prinsip dan visi yang udah nggak sejalan, yang kayaknya memang kita udah nggak mungkin buat disatuin lagi dalam sebuah band. Ya kali ini sih pergantian vokalis nantinya ataupun sekarang pas Takeda keluar ini karena kesepakatan bersama, jadi nggak ada kericuhan atau bagaimanapun ya. Jadi kita benar-benar membicarakan ini bareng-bareng dan hasilnya ya akhirnya Takeda mengembangkan karirnya di luar Drive setelah ini. Mudah-mudahan sih abis ini Takeda juga akan lebih sukses lagi ya, walaupun tanpa Drive. Drive-nya juga terus bisa berkembang lagi. Iya, dan gue yakin siapapun nanti akan jadi vokalis Drive akan membuat Drive jauh lebih maju daripada sebelumnya. Ya, jadi kita minta dukungan dari teman-teman semua, terutama Drive Maniacs dimanapun kalian berada. Wey, dimana kalian berada Drive Maniacs, tetap solid, gak ada pro kontra, karena kita di sini juga gak ada pro kontra ya? Iya, gak ada pro kontra. Ini karena permasalahan prinsip dan sistem kerja aja gitu. Hubungan pertemanan kita baik-baik, kita semua mulai dengan baik dan akan mengakhiri pekerjaan dalam sebuah band dengan baik juga. Dan kita tetap support Keda dan kita tetap support Drive. Ya, walaupun per hari ini gue udah bukan vokalis Drive lagi, tapi gue akan melaksanakan kewajiban panggungan yang memang sebelumnya udah kita udah kontrak gitu. Jadi ya tetap akan manggung bareng Drive karena kita emang gak ada masalah apa-apa. Iya. Di panggungan kita tetap seru. Yoi. Oh ya, habis ini jadi lo kemana ada? Habis ini yang pasti sih memang udah ada beberapa rencana, cuma belum bisa ngomong saat ini rencananya apa aja, tapi yang pasti ya akan tetap di jalur musik, apakah itu di belakang layar ataupun di depan layar ya kita lihat aja nanti, karena nggak mau terburu-buru juga. Yang pasti saat ini gue akan support mereka dulu nih, mereka kan bakal keluar single nih. Yeah. Kita juga akan support mereka. Gitu. Yoi. Biar mereka naik dulu dah, ntar gue belakangan aja. Ya, yang pasti kita sebentar lagi akan keluarin single baru nih. Ya. Siapa yang nyanyi? Lihat aja nanti. Oke. Okay. Oke, bye. Jangan band gue yang satu ini benar-benar gak bisa ditebak. Keadaan seperti ini juga gak pernah gue duga sebelumnya. Tapi gue sebagai manajer selalu mendukung apa yang anak-anak putuskan. Karena ini sama-sama untuk kebaikan bersama, baik Drive-nya dan Takeda sendiri. Takeda, Anji, dan vokalis-vokalis sebelumnya bersama Drive patokan dalam berkarya di dunia musik. Kalau menurut gue, Takeda itu gue yakin dia bisa sukses ke depannya walaupun gak sama Drive. Jadi gue minta dukungan kalian untuk Takeda dan buat Drive juga ya. Iya, kita bersimpangan jalannya saat ini, tapi semoga jalan yang kita tuju masing-masingnya menemukan sebuah istana megah di ujungnya nanti gitu. Banyak banget pelajaran yang gue dapetin selama di Drive, mulai dari panggungan, terus gimana berinteraksi dengan penonton. Teman-teman banyak lah ngajarin di sini. Sampai kapanpun mereka akan tetap jadi keluarga gue, walaupun gue udah nggak di Drive.